Oke, bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di AG96 Channel. Nah, ini di depan saya sudah ada beberapa speaker. Untuk harganya nanti saya cepilkan satu persatu. Untuk di depan ini khusus yang 18 in ya, bolo. Khusus yang 18 in ini mulai dari kelas rumahan, dari kelas hajatan, kelas karnaval ada di sini. Ini juga ada yang 10 in, 10 innya cuma ada satu. Buat amunisimu boleh sudah ada. Ini kita mulai dari yang paling ujung sini. Di sini ada speaker Betavo tipe B18S418. Ini dari Betavo. Untuk daunnya, daunnya lumayan masuk. Dan untuk magnet ya, bro. Magnetnya agak kecilan. Diameternya agak kecil. Ini buat kelas hajatan, ini sudah mantep, suaranya sudah kenceng buat kelas hajatan ya, bolo. Untuk kelas karnaval atau kelas lapangan kemungkinan ini belum cukup suaranya. Jadi ini buat kelas hajatan maupun rumahan. Kalau rumahan ini sudah kencang. Ini yang tipe S418. Nanti kita balik satu persatu ya, bolo. Nanti saya perlihatkan untuk magnetnya. Terus untuk sampingnya ini yang tipe B18V5522. Ini double magnet. Ini yang double magnet. Untuk daunnya cukup lumayan atos. Ini buat planar masuk, bolo. Buat tipe planar suaranya sudah masuk. Ini kalau buat lapangan sudah bisa ya untuk yang double magnet ini. Monggo buat amunisimu. Untuk buat karnaval, kalau ini buat miniatur suaranya sudah kenceng. Kalau buat rumahan jangan beli yang ini sudah termasuk bagus. Kalau buat rumahan seperti kayak gini cocok, double magnet lumayan berat, belum lumayan berat. Buat di blok planar maupun blok apa ya, bolo. Oh, ini di blok planar udah masuk. Kemarin saya di miniatur juga melihat ada yang pakai speaker double magnet, tapi untuk tipenya kurang tahu apakah yang ini apakah yang lain, saya nggak tahu karena pas miniaturan saya cuma lihat dari jarak jauh. Oh ya, harganya bolo. Harganya yang ini tadi berapa ya? 1.450.000 untuk yang ini. Terus untuk yang ini harganya 3.300.000. Double magnet. Untuk harga 3.300.000 sudah bisa mendapatkan speaker double magnet. Sebelumnya saya mohon maaf ya lur, saya nggak terlalu ngerti untuk mau review speaker-speaker kayak gini, saya nggak terlalu ngerti. Jadi saya jelaskan yang saya tahu aja. Terus ini ada lagi yang warna merah, ini face. Untuk daunnya juga udah di coating, aman kalau terkena air. Ini untuk harganya 1.900.000. Sudah bisa mendapatkan speaker face warna merah.
tebel ya bola. Ini buat box planner juga sudah cocok. Di harga 1.900. Nanti kita balik juga untuk magnetnya atau buatnya coilnya. Coilnya nanti saya kasih tahu kalau sudah magnetnya sudah dibalik. Terus ini ada Betaco yang double magnet juga yang karbon. Yang karbon ini cukup harga 3.850. Sudah bisa mendapatkan speaker karbon double magnet dari Betaco. Untuk magnet ini buat lapangan sudah bisa yang karbon. Untuk daunnya juga kenceng atos, kemungkinan karakternya kalau dipakai box runner atas juga double magnet karbon harga 3.850. Terus di sini ada juga flash 10 in. Ini saya perlihatkan aja belakangnya karena ini enteng banget. Nah, ini yang sudah saya review kemarin. Flash 10 in buat 300. Voice coil 3 in. 98 dB 10 in flash. Harga cukup 600.000 sudah bisa mendapatkan speaker sebagus ini. Guys, kita balik. Ini juga udah di coating kayaknya. Kalau kena air enggak apa-apa, tapi enggak apa ya? Kalau kena air dikit enggak apa-apa. Kalau banyak ya pasti rusak ininya. Terus kita ke sini. Ini ada speaker impor, ini enggak ada namanya. Ini 18 in, harganya cukup 2.850. Untuk magnetnya cukup lumayan lebar bolo. Dari yang lain ini paling lebar. Ini pernah dibuat Texon di box Paraplex. Kemarin waktu Texon juga sudah saya sebelkan untuk suaranya. Untuk karakternya atos, ngup atos ini. Buat karapal udah bisa ini. Ini untuk daunnya enggak seperti yang merah-merah. Ini kalau terkena air pasti langsung sobek. Oke, kita pindah ke sini lagi. Ini ada speaker flash juga. Untuk harganya 1.500. Ini yang harga 1.500 ini wattnya cukup lumayan gede belum. 3000 watt. Ini buat lapangan atau buat karapal sudah masuk. Daunnya juga sudah dipoting. Kalau terkena percian air dikit enggak apa-apa. Ini kemarin sudah saya review, langsung kita pindah ke sini aja. Ini ada DB Voice 8 in. Harganya 2.400. Daunnya juga sudah dipoting, aman kalau terkena percikan air. Untuk kerangkanya kayak gini kerangkanya. Untuk magnetnya juga cukup lumayan lebar. Nanti untuk bagian belakangnya kita balik satu persatu.
ini buat vakum cocok kayak Ebolo buat dipok vakum. Jadi monggo ya, kalau yang seneng pakai box vakum bisa pakai speaker ini, bisa dicoba. Harga cukup 2.400. Terus kita kesini tinggal satu ini. Speaker dari Face juga. Ini harganya cukup 1.350. Ini yang udah saya review kemarin waktu pertama kali buka. Ini untuk daunnya di coating. Ini buat kelas rumahan ya belum. Buat kelas rumahan pakai ini nggak apa-apa. Ini buatnya 2.600. Voice coil 4 ini dari Face. Monggo, sebelum kehabisan barangnya, mumpung barangnya masih ada banyak, monggo silahkan diburu, diborong dari kelas rumahan sampai kelas lapangan ada di sini. Dari box vakum bisa, dari box panas juga bisa ada di sini. Kita balik dulu untuk speakernya biar kelihatan magnetnya. Oke, ini untuk speakernya sudah dibalik. Kita lihat satu ini DP voice Trans 185. Ini stoknya cuma ada ini. Monggo yang minat silakan langsung dibeli. Terus untuk yang ini S tipe FE18VC5 power 3000 watt. Power badak ya, speaker badak iki lho. Voice coil 5 in. Magnet 280. Ini yang harganya 1.500. Monggo, jika minat ini speaker buat paling tinggi 3000, yang lain cuma beberapa, ini yang paling tertinggi. Terus ini yang impor ini enggak ada namanya, juga enggak ada tulisannya. Langsung saja kita pindah ke sini, speaker Face 18 in model F18VC4. Ini kalau yang ini wattnya cuma 2.600, voice coil 4 in, terus magnet 220 mm, 94 dB. Ini yang Face yang harganya 1.350 ini. Terus yang ini tadi sudah saya perlihatkan. Terus ini yang karbon double magnet tipe V15C5522 8 ohm 4000 watt. Ini buat hajar-hajaran masuk gitu loh. Buat karapal, buat kelas lapangan udah masuk. Ini yang harganya 3.850. Karbon. Terus yang sebelah ini, sebelah ini yang double magnet juga. Ini yang tipe B18V5522 8 ohm 4000 watt. Ini sama dengan yang karbon. Cuma bedanya ini yang karbon, ini yang enggak. Yang daun biasa. Ini juga masuk buat karapal, buat lapangan juga udah masuk. Terus pindah lagi yang sini. Ini yang harganya 1.450. Magnetnya agak kecil,
yang tipe B18S418 8 ohm 2000 watt. Ini buat rumahan ya, belum. Buat rumahan dengan buat cuma 2000, insya Allah listrik rumah sudah mampu. Monggo dibeli. Nggih seneng-seneng anake, ini buat rungon-rungon deh omah bolo. Terus kita pindah yang warna merah ini, yang face tipe 18DEF5. Ini magnet 280 mm. Terus untuk voice coil 5 in, power 2400 watt 96 dB bolo. Ini agak kecilan untuk wattnya, yang harga 1.900. Barangnya cuma ini. Untuk yang Betaho ini masih banyak stoknya. Kalau yang lain ini, yang warna hitam-hitam ini, stoknya cuma ini. Monggo yang minat buat kelas rumahan, dari kelas rumahan sampai lapangan juga ada. Harganya sudah jelas. Jadi monggo yang ingin mau beli langsung saja ke Ruko Brewo Elektronik, ataupun mau nego-nego juga bisa. Monggo langsung saja ke lokasi ya bolo, kalau mau nego-nego. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.